groceries. Tapos si Arabeli ini. Sabi malam saya mau buat kimbap. Ini seaweed. Lepas tu, itu kimbap tu saya campur dengan tuna, dengan telur. Menembak di vlog saya sebelum ni, saya ada kasih vlog ini, tapi saya tidak terbeli. Hari ini saya beli. Keras juga di sini plastiknya. Nah, besar demian bola. Di dalam ini ada. Fishball yang saya buat dulu tadi, ada tiga sih ya saya buat. Saya goreng, saya campur dengan mayonis. Di dalam dia cheese, rasa cheese dia macam yang di KFC itu, yang di cheese wedges. Saya dulu barang saya mau bawa pergi ke Square. Of course saya bawa saya punya file. Lepas tu dompet dan ini brownies saya mau bagi kawan-kawan saya. Dua kau, dua cira. Bagi-bagi sini kamu. Hari ini kami mau bikin kimbap yang segitiga dengan yang bulat. Kalau jadilah. Bor. Ini nasi saya goreng sekejap saja tadi. Lepas itu saya campur sesame oil, tuna, dengan ada carrot, ini seaweed, bunyi perut kok kan dapar, lambat kita praktis dulu, biarlah. Kita buka tuna. Ini kami sudah campur tuna. Kami kasih bagi dua sebab ini untuk yang segitiga tuh kimbap segitiga, yang ini untuk yang main roll. Amen. Breath.
Wow. Разбейте. Bilang saya cerita kemarin. Oh yang pertama itu. Saya mau jumpa. Enak sih. Acoy. Thank you.
Kan, lama sudah tidak anu tuh buat makan. Macam sekarang saya mau minum air yang sejuk dulu. Lepas itu saya mau rehat-rehat. Family. Korean, Sweden plus Indonesian family. Yang tuh hari yang selalu saya tengok, lagi Kimbap family. Kalau itu Korea dengan Indon. Tengok Del Del. Tengok. Begini saja saya punya outfit hari ini. Saya pakai baju panjang sedikit sebab hujan. So, saya mau jalan, mau pergi celebrate birthday uncle saya. Bye. Hujan. Okay.
Go next. Terima kasih. Jam yang na 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 baru sampai dia 13 saya tuh buat saya mau rehat dulu sekejap sebab tangan saya kebas sudah, nanti saya sambung yang ini yang sudah saya buat tadi awal-awal sebelum saya buat mie. Ini resep brownies yang saya buat baru-baru tuh, ada coklat. Nah, pandai-pandai lah kamu tengok, saya prefer kasih gambar supaya kamu lebih senang lah nampak, gak pilih susah kamu baca kan, sama lebih cantik. Your highs and lows for the month.